Orange, kita harus virtual environment Python sama dengan Python 3 virtual environment. Itu dia apa ini? Ini mau ke virtual. Jadi si Orange jalannya di ekosistemnya virtual. Dia biar nggak nyampur sama yang ini. Sekarang diaktifin bin aktifin. Tapi ini di Ubuntu, di Windows mah ya sendiri. Orange. Mudah-mudahan jalan ya si ininya. Kalau pakai Ben kan jadi belakang layar. Ya di belakang layar, tapi di luar. Terus salam. Bisa mana dapat jurang? Terus sama mana? Nih, ini makai doa mudah-mudahan jalan ya. Soalnya ini belum, ini nggak pernah dipakai buat. Oh, time series nggak ada. Tertar. Di add-ons dulu, tambahin dulu time series. Time series sudah install. Time series. Dulu reset. Jadi tujuannya dia teh buat ini sih sebenarnya mah buat karena kita punya grafik sampai titik ini gitu grafiknya. Terus ke depan kayak gimana? Naik atau turun gitu. Naik turun lurus apa ini biasa gitu. Bu bisa ngira-ngira. Tapi tetap harus ada manusia buat ngeliatin sih sebenarnya. Dia tetap loh sih. Kalau kita udah banyak gini, udah tahu komputer tuh tolol tetap pintar sama orang. Dan ini nyambung kan? Nyambung, tapi coba lebih coba kasih dari sini. Oh, dia lagi di order tadi. Lagi di order. Tak. Tapi nanti yang pengukuran nanti bukan yang tab series, kalau ini tab series. Kalau yang ini yang nanti kalau mengukur yang itu bukan tab series. Semua nggak ada percintaan ini kan? Ada bisa. Kan berasal dari jarak. Tetap ada, jangan khawatir. Tapi nggak perlu lah. Kan kita cuma mengukur berapa titik itu ya. Kalau sederhana kan harus titiknya banyak sebenarnya. Oke, ini biarin aja, biar download aja dulu. Sini. Mana time series sih belum? Iya, belum. Oh ini udah time series nih ya. Oke, sekarang kita ambil datanya dulu. Tadi masih ada file ya. Tentuin ke dia fiturnya yang targetnya apa sebenarnya.
kan kalau di ini ada fitur ada target target yang mau di apa mau di prediksi atau mau di klasifikasi itu target. Yang ini nggak ada targetnya, cuma fitur doang nih, fitur doang targetnya nggak ada. Jadi kita harus ngasih tahu, kayaknya harus ngasih tahu dulu. Kita harus ngasih tahu bahwa ini target. Ini target. Ya ini kan tanggalnya jadi fiturnya. Ya sekarang coba kita lihat. Sekarang masuk ke tanggal series ini kan filenya CSV tadi ya. Kita rubah nih. Iya lah. Kita rubah dulu dari tabel jadi time series. Rubah dulu dia ada goblok ya. Kalau dia nggak tahu. Nah waktu rubah ke time series kita harus ngasih tahu kalau mana yang jadiin waktu. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Jadi ini kan udah jadi time series, kita plot time seriesnya seperti apa. Ini hasilnya kayak gini. Naik. Ya cuman kan kita pengen nembak yang ini nih di daerah sini seperti apa. Yaudah ini aja. Ini output time series kan, ini plotnya aja masuk ke sini, ini bagian ramalannya terus masuk ke sini, sambungin jadi dua grafik ini kan forecast, masukin ke forecast, dia ada time series, ada forecast, dua-dua ini masuk sini ada dua. Nah ini yang titik-titiknya forecast, kalau mau ada yellow, forecastnya dibikin ini kan cuma berapa nih, 3 step ahead. Coba di masukin jadi 30 step ahead. Step ahead itu maksudnya depan berapa waktu. Oke. Supaya kelihatan. Nah, ini kelihatan. Nah, dia bilang turun, dia bilang. Nah, coba sekarang kita rubah parameternya dia. Bisa berubah ini teh. Blon. Ini mah kita manusia lagi menipu diri sendiri. Astagfirullah. Ini parameternya dia kan coba dinaikin efeknya apa tuh jadi datar ban coba dinaikin lagi turun coba ini dinaikin efeknya apa tuh jadi seru ban ini moving average nya dinaikin oh moving average nya harus dibanyakin kayaknya nah datar kan ini posisi coba moving average nya dinaikin 3 datar sih. Kalau naikin lagi bisa lebih enak ya sih. 50 ya. Lebih kelihatan ke sana tuh. Itu hasil. Tapi ini gini ya kalimatnya kayak gini tidak ada. Kemungkinan nilainya akan di antara ini. Jadi nggak ada satu titik dia range ya sih. Itu nanti yang itu jadi gini gitu. Tapi harus kan nggak terbanyak dia mau boleh banyak bisa itu kan baru satu gitu nol semua lagi nggak bisa keluar apa apa coba kalau diganti diganti yang time seriesnya ini ya stop emang bisa ganti aja ups oh nggak bisa dia nggak bisa CSV dia harus yang ini mana stop ya serius mana lebih serius coba kita lihat dulu datanya
ini kan. Ini waktu stop, stop tuh apa? Saham. Oh. Tapi ini waktunya tiap 1 jam. Ini ya, bohongan nih, data bohongan. Harusnya tiap detik gitu. Enggak. Ini mah bohong ini. Stoknya pindahin dulu jadi target. Udah, jadi punya target. Kalau enggak dia bingung, ini feature yang satu lagi dibuang dulu. Ini time juga. Terus kita lihat sini. Nah ini caranya dia nih. Jadi data stoknya kayak gini. Nah kalau ini seru. Ini forecastingnya. Forecastingnya. Tapi kan masa forecasting mah semua nilai itu mah. Ini kayak bilangnya, ya pokoknya ada segini banyak antara ini apa ini, ya itu mah ya. Semua juga bohong itu mah. Penipuan itu. Coba kalau moving average saya naikin, ini bisa di ini sih tuh kan ini tuh turun ini tuh bisa dikecilin sih sebenarnya confidence intervalnya dikecilin ini dinaikin ini bisa dimain-mainin kayak gini sih push jadi osilasi gitu ya. Oke, ini yang mendingan ya. Kemungkinannya kayak gini naik, cuman range-nya di sini kira-kira. Gitu, ini mah dukun asli. Kedepannya kayak gimana? Tapi ini udah pakai matematik sih, probabilitasnya kayak gitu. Programnya cuma ini doang, udah. Ini nggak dipakai. Jadi ini juga nggak dipakai. Ini kan buat konversi dari ini kan oh ini kan buat ngasih tahu mana yang jadi target kalau enggak bingung dia coba belum yang paling sekarang ngukur dulu kalau nggak punya data nggak bisa bikin paper di jurnal atau gimana mau diomongin apa nggak bisa. Boleh nggak Prof, nanti Prof kontekan ke Prof Rain Prof sana, kata dia dia relakan gitu. Oh gitu, ada gitu. Oh boleh aja sih. Ini oh gitu. Komposisinya ini kalau Prof kenal Pak Trio PT Sirka, tanya teman-teman juga. Ada kelas. Ya ampun. Dari Maret di bawah orang oh, itu di bawah orang berapa tahun gitu ya. 6 tahun ini berapa? Iya dari Bawah Yonoma di bawah suka kontek kan? Gak terlalu sih tapi ya waktu saya kontek dia bereaksi. Nah Sirka itu Sylvia Sumarlin. Sylvia Sumarlin itu ini oh iya.